Halo teman-teman, selamat pagi. Saya minggu ini mau nyari tanaman untuk kandang aviari saya. Ini saya bersama kakak saya udah nungguin, udah disiapin juga nanti tanaman sawo teman-teman. Tetap ikuti perjalanan saya. Sebelum melanjutkan video ini jangan lupa diklik subscribe dulu ya. Yuk lanjut. Nah, ini dia adalah pohon sawonya teman-teman. Ya lumayan agak besar, nanti bisa dimasukin di mobil lah. Ini mobilnya acak-acakan. Kemarin habis muatan tanaman juga. Ini habis ini kita langsung aja balik ke sana. Terus kita langsung tanam teman-teman. Nay, masuk YouTube Nay. Naira. Nay. Ini loh rambut. Nay. Nay. Wis maem. Ayo. Ikut Om yuk. Ikut Om yuk. Ikut Om yuk. Ayo. Ya wis ana sawone iki. Sasine model ya. Ya ndak rak. Stok leboke sik delok lah. Ya lurus kayak sik wae. Tekan pok kayak tekan personeling ngene apa-apa. Sik. Penting rak ngadeng personeling. Rak ngene wae. Dienggok ngene rono. Kowe rak apa-apa kayak jagung ngono. Mobil pickup, guys. Eden. Nekat ya. Langsung ya, Boy, Mas ya. Ya. Naik. Ayo main ke Om ya. Dadah. Oke, teman-teman, kita langsung lanjut pulang. Mbak. Enggak, Pak. Rokok mana mas? Akhirnya sampai juga. Aduh, serak dulu. Ganteng nih kadal. Apa-apa. Nyandak rak. Hah? Di wong loro lak wis, Mas. Sese dulu. Yo. Engko tetep ya saya buri ya. Ini dia teman-teman kandang aviarinya. Tanamannya baru dikit, ini yang paling besar sawo. Ini nanti paling ditanam di tengah-tengah sini ya. Ini paling dicabut lagi buat tanemin sawo. Ini burung cuma baru ada 3 teman-teman. Burung jalak, ini jalak. Jalak suren. Nih, tuh. Terus trucuk, ini trucuk sama perkutut. Tuh baru 3 harian. Jadi ini mau tahap penanaman pohon-pohon. Sama ini udah saya belikan kolam juga. Nanti ini saya taruh di atas sana. Ya pokoknya dikit-dikit lah. Ya, langsung tandur ya. Dilinggis. Potongan jeruk tok toh. Pinggirnya
Akhirnya selesai sudah penanaman pohon sawo ini, teman-teman. Itu juga udah aku nyalain nih. Masih asal-asalan. Terus langkah selanjutnya masih proses itu ngeratain yang atas buat kolamnya. Jadi kolam itu samping tower. Lumayan sibuk punya kandang aviari baru. Besok masih tahap pengisian burungnya. Mungkin itu aja ya video kali ini. Besok kita lanjut lagi apa aja yang mau saya isi burung-burungnya. Tetap ikuti channel Usas Burung. Jangan lupa diklik like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa di share ke teman-teman ya. Oke, bye-bye. See you next time.